Setelah kita capek jalan-jalan, sekarang kita mau makan siang di Din Tai Fung. Mau tahu lebih lengkapnya seperti apa? Tonton terus The Tobias Fama Channel. Let's go! Hey guys, welcome back to Tobin 90 channel with me, Pak Dave, yang selalu memberikan informasi tentang tempat-tempat kuliner, wisata, dan staycation untuk kita semua. Yes, masih dari Dubai. Dan setelah dari Dubai Frame, kita mau makan siang di Din Tai Fung. Mau tahu lebih lengkapnya seperti apa? Tonton terus The Tobin 90 channel. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen The Tobin 90 channel. Let's go! You know what guys, Din Tai Fung di Jakarta itu banyak banget cabangnya. Ada di beberapa mall seperti Pondok Indah, Central Park, Taman Anggrek, dan mall-mall lainnya. Dan sekarang kita mau cobain Din Tai Fung yang ada di Dubai. Kira-kira rasanya sama nggak ya kayak di Jakarta? Anyway, di sini ada Wingstop juga. Ternyata di Dubai juga ada lo Wingstop. Jadi bukan di Jakarta aja. Nah, sekarang kita sudah datang makanannya. Ada capcay, terus juga ada singkong yang seperti itu tuh, alias cassava. Terus ada juga dimsum bakpao yang ada di tempatnya itu tuh. Tuh, ya kan? Kita ambil dulu satu nih, kita ambil hap-hap. Nah, kita ambil. Selain dimsum yang tadi itu, gue juga pengen ngambil dimsum yang ini. Menurut kalian enak ya dimsumnya? Itu dumplingnya anyway. Kalau di sini tuh benar-benar harus prepare ya. Seperti ini kita harus menyiapkan sambal ya kan, supaya enak taste di mulutnya. Dan kita ngambil ini juga nih, ayam-ayaman seperti ini nih. Lupa juga untuk mengambil mie-nya tuh. Wow, mie-nya banyak banget. Ada juga bebek gorengnya yang super-super crunchy. Dengan side dish-nya ada mentimun seperti itu tuh. Tuh, dan ini sop-sopannya tadi tuh udah diambil tuh. Kira-kira kalian suka nggak ya? Kalau dari 1 sampai 10 nilainya itu bisa gue kasih ya 7 ya. Nggak jauh beda dengan yang ada di Jakarta. Jadi nothing special about Din Tai Fung yang ada di sini. Setelah kita makan, ya kita mau coba kelilingi mall yang ada di sini. Ada Krispy Kreme juga. Ternyata ada juga loh di Dubai. Nah, Tim Horton itu kalau gue nggak salah ada di Kanada. Yes, overall di Dubai ini vibes-nya seperti di Jakarta ya, mall-mallnya, terus makanannya tidak jauh beda yang ada di Indonesia. Jadi kalau bisa dibilang di Dubai ini kalian gak bakalan mengalami shock culture kalau kalian datang ke Dubai. Ya, sekian dulu aja ya vlog kita di The Tobias Family Channel. Jangan lupa untuk saksikan vlog-vlog kita berikutnya masih dari Dubai. See you in the next video, bye.